Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memotong kemeja dengan panjang ukuran bajunya 60, pundaknya 42, lebar bahunya 14, lebar badan 92. Kita siapin alat-alat. Pertama-tama kita tentukan ini panjang bajunya di sini adalah 60. Pertama kita tentukan bagian atas, pola atas ini bakal nanti jadi pundak. Lalu panjang bajunya kita tentukan 60 cm, kita tarik garis lurus, kasih kampu ke bawah sekitar 3,5 cm sampai 4 cm, lalu turun 3 cm. Lalu dari 3 cm itu turun 20, lalu turun ke pinggang. Pinggang itu adalah tinggi badan orang dibagi 1/10 tinggi badan orang. Artinya tinggi 165 berarti 1/10-nya 16,5. Lalu tentukan bagian lipatan buat depan sekitar 6 cm, tarik garis lurus seperti ini, kita tarik garis lurus sampai ke bawah, terus lalu kita tentukan titik kancing dari garis lipatan baju tadi, kita masukkan 1 cm kurang lebih. Ini adalah titik kancing. Titik kancing ada di garis merah. Ini yang jadi acuan buat pola badan belakang nanti berada di titik merah itu. Saya akan menggambar lipatan seperti ini, tanda lipatan. Ini tanda lipatan dan ini tanda titik kancing. Titik kancing. Kemudian pundaknya 42 dibagi 2 adalah 21. Kita tarik pada titik kancing 21 cm. Dan turun 3 cm yang tadi belum digaris, kita garis dulu. Nah, ini adalah bahu. Garis ini garis bahu, turun bahu. Ini titik pundak. Kita tentukan 14 cm. Tarik ke atas. Tarik garis lurus ke atas. Seperti ini. Lalu kita tentukan lingkar kerah itu di sini 30, sekitar 38 dibagi 5. Andai kata 38 dibagi 5 itu sekitar 8 cm kurang. Taruhlah 8 cm, turun 8 cm dari titik atas. Lalu garis, pakai garisan kerah agar membentuk bulatan. Kemudian kita tentukan dada depan di sini 19 cm, taruh di titik kancing 19 cm, lalu lebar badan itu 92 dibagi 4, 92 itu dibagi 4 berarti depan
badan depan itu 23. Jangan lupa ada di titik kancing. Tetap titik kancing adalah pertemuan kancing. Nah, itu di situ lebar badan 23 cm. Lalu sekitar masuk 1 cm yang bawah pinggang 22 agar terlihat slim. Pakai garisan lengkung agak masuk, kita tarik garis, pakai garisan lengkung seperti ini. Lalu kita buat kerung lengan depan sesuai titik dada depan yang 19 cm tadi, kita gambar seperti ini. Turun 17 cm untuk titik dada depan. Seperti ini gambar pola depannya. Lalu kita gunting. Kasih kampuh buat bagian bahu, kerung lengan sekitar 1 cm. Samping agak besar 1 cm lebih, 1,5 boleh. Gunting bagian kerahnya pas lipatan. Terus ikuti bulatan. Kasih kampuh 1 cm. Kita lipat. Kita coba lihat lipat. Ini lipatan ujung kemeja. Sedangkan titik kancing agak masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Sekarang kita gambar pola badan belakang dengan kertas dilipat dua. Lipatan berada pada sisi titik kancing, pas lipatan ada di titik kancing. Ingat, nah ada di titik kancing, nah seperti ini. Demikian di titik kancing. Nah seperti ini. Kemudian kita tentukan bagian pinggir dengan pakai jarum pentul. Badan samping sama. Nah, sekarang kita ambil 6 cm ke atas bahu, 6 cm lagi kita ambil. Lalu tarik garis lurus. Garis ini adalah garis jahitan. Kita tentukan pundaknya 42, berarti 21. Karena lipat 2, jadi 21. Titiknya ini. Kemudian lebar bahu tadi 14. Lebar bahu tadi 14. Lalu kita tarik garis lurus, turun 2 cm dari ujung kera. Lalu tiga gambar bulat seperti ini. Garisan bulat ambil di ujung. Ini kera di badan belakang. 2 cm turun. Kemudian kita tentukan titik samping, sama kita samakan titik-titik pada bagian samping dari samping atas sampai samping ke bawah. Harus sama. Kita tentukan dada belakang di sini 20 cm, berarti 40. Masuk 20 cm. Kita tarik garis lebar badan
seperti ini. Gambar pakai garis yang bulat untuk bagian belakang. Ini untuk depan dan ini untuk gambar badan belakang. Seperti ini kita tarik garis. Lalu bagian samping sama seperti bagian depan, tidak ada yang berubah, sama titiknya kita tarik seperti ini. Kita garis. Lalu kita gunting, kasih lebihkan buat kampu kira-kira 1 cm, dan bagian bahu kira-kira 1 cm lebih, 1,5 cm boleh. Dan untuk ring di kerung lengan ini 1 cm. Ini samping boleh lebih 1 cm. Lalu kita gunting bawahnya rata seperti ini. Ini adalah lipatan bawah. Lalu kita ukur kerung lengan. Kita ukur kerung lengan, kemudian sebelumnya kita tarik bagi dua, kelebihan yang tadi 6 cm jadi 3 cm. 3 cm, lalu tarik garis lurus. Ini adalah titik lipatan buat tengah tangan. Pada tengah tangan titik striskan, titik gosokan. Lalu kita ukur lingkar lengan seperti ini. Kita tulis lingkar lengan. Lalu kita siapkan buat pola tangan. Kertasnya buat pola tangan lipat dua, sama dengan kertas pola badan belakang. Perhatikan di sini, diperhatikan ini titik gosokan atau setriskan. Kita harus tentukan kelurusan di sini. Di sini tangan yang jadi penduduk tangan baik, tangan yang bagus seperti ini. Jangan ke atas gini, nggak boleh, akan patah, jelek. Ini buat perempuan, kita ambil untuk pria lurus. Untuk laki-laki kita ambil lurus seperti ini, lurus dengan garis bahu, garis gosokan atau teriskan. Kita tentukan titik. Lalu kita tentukan titik di sini, lebihkan sekitar 2 cm dari titik ini. Jangan sampai bergerak. Kita pegang sekitar 2 cm, kita lebihkan 2 cm, kita lebihkan. Nah, inilah titik tangan yang baik seperti ini. Lebihkan 2 cm itu buat nanti bermain. Tangan agak tidak narik waktu dijahit.
Lalu tentukan panjang tangan, di sini adalah 19. Kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus seperti ini. Kasih kampung sekitar 3,5 atau 4 cm tergantung tempat di mana menjahitnya. Tentukan lingkar lengan bawah sebesar mana maunya. Dari garis lurus ini kita gambar pakai garisan bulat, ambil sedikit seperti ini. Seperti ini kita garis. Lalu kita gunting. Nah, inilah pola tangan yang baik. Seperti ini. Lebih mudah dijahitnya nanti. Setelah kita lebihkan 2 cm. Untuk badan depan kita kurangi 0,5 cm sampai 1 cm. Dan untuk badan depan, karena lingkar kerongangan badan depan itu lebih masuk. Dan manusia itu agak membungkuk. Nah, seperti ini. Tanda bagian depan seperti ini, makanan ini untuk badan depan, tangan badan depan, dan ini adalah untuk tangan badan belakang. Oke, cukup sekian pola kemeja pria slim. Terima kasih sudah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.